Bang, gue pengen ngajakin lo jalan-jalan pakai Obri. Muter-muter gitu doang. Iya, muter-muter gitu doang lah. Aman gue. Tapi Bang, gue deg-degan dulu, Bang. Di HSR Well. Yoi, kali ini kita lagi ada di Karawaci. Salah, Karawaci. Ya, kita ada di J99 Max Drift Circuit. Wah, thank you nih buat J99 Max Drift Circuit yang sudah memfasilitasi tempat main-main jalan-jalan sore bareng Obri, ya. Nah, bagi teman-teman nih yang kalian mau atau yang selalu melah drifting lah apa segala macam, kalian bisa hubungi Instagramnya di bawah sini, ya kan. Mendingan di tempat tertutup aja supaya safety. Kalaupun ada apa-apa segala macam, tidak ada pihak yang dirugikan. Ya, sekarang gue lagi ada di sini dan kita akan kembali lagi ke konten anti kaleng, di mana Aldi akan ngajak temen ikutan Gymkhana Challenge. Kayaknya gue udah nggak bisa lama-lama introduce ini karena nih cukup liar nih. Peserta kita kali ini cukup liar, Bang. Tuh gue ngapa? Gue cek mesinnya dulu. Mobil gue lu buka-buka kapnya. Oke. Ngerti? Ngerti? Ngerti ngisi air wiper doang gua tadi. Tadi ngisi air wiper doang? Ngisi air wiper. Gua isi di lopang dan diatur. Ya, ini dia, ada Rispo Motif di sini sama kita, teman-teman Rispo semuanya. Rispo aja, Bang, malu. Enggak pakai Rispo Motif? Enggak usah, Bang. Kenapa? Hah? Beli mobil ketipu. Nanti kita akan lihat Riz mau beli mobil apa di konten selanjutnya. Bang, gak apa-apa, Bang. Karena ada pepatah bilang, ada hal-hal yang harus kita keluarkan, biaya yang kita keluarkan yang tidak pernah diajarkan di sekolah, Bang. Iya, benar-benar. Itu disebut dengan yang namanya uang kaget. Uang ha! Sekali lagi. Eh, kamu tahu gak? Enggak. Lawan kata kanan apa? Kiri. Selamat. Uang kaget gitu biasanya. Nanya-nanya gitu. Itu kena deh ya, harusnya ya, salah ya, salah banget, salah program. Salah program, salah. Kamu tahu nggak perbedaan kamu dan ban? Sama-sama bulat. Perbedaan, Bang Rispo, perbedaan. Kalau itu persamaan. Nggak tahu. Udah. Lu nggak tahu? Ya, gue juga nggak tahu, kan gue nanya. Beda. Sama. Ah, udah ya. Ya, jadi kita di sini. Kita gini, Bang Rispo. Ngajakin lo, lo kan kalau sama Obri pasti udah kenal kan? Kenal ya, gue udah ke PAC segala macam kan. Gokil, gue ngikutin mulu nih gue. Serius? Iya, gue pas lo kacung ngikutin di belakang. Pas ada truk di belakang gue ngikutin. Terus gue bilang, gue naik busok kebetulan. Oh itu lo ya? Kenapa gak bilang, kan bisa kelasan-kelasan. Tapi ngikutin aja gue seneng. Tau lah nih. Eh, jangan, Bang. Oh, jangan. Enggak bawa baju lagi. Gua bawa. Apa? Baju. Udah, jangan lah. Baju BJLS, Bang, ini. Iya juga. Iya. Benar. Maaf. Kan karbon kuat. Iya, tetap aja, Bang, jangan. Oh, iya. Dia mengeselin, udahlah kita langsung bawa ke dalam, Bang. Gua pengen ngajakin lu jalan-jalan pakai Obri. Muter-muter gitu doang. Iya, muter-muter gitu doang lah. Aman gua. Gua aman lah, muter-muter doang, pelan-pelan kan. Pelan, paling juga 30-40. Iya, karena kan di sini space-nya juga cuma segini. Kecil, ya. Nggak mungkin mau ngebut-ngebut kayak apa juga. Benar banget. Udah siap? Siap lah gua. Silakan masuk. Ayo. Gua ngeliatin doang, Bang, tadi, Bang. Apa? Nggak bener, Bang. Enggak. Enggak, Bang. Tadi lu udah ini, Bang. Gua udah lihat lu pas nggak ada, cuma gitu-gitu doang. Itu yang nggak syuting, itu kan... Ompong mobil lu. Itu tadi sengaja gua tabrakin. Hah? Sengaja gua tabrakin. Gua mau ganti bodi kit lagi soalnya. Kalau gua baru bisa ganti bodi kit, kalau lu kan enak. Mobil nabrak ganti mobil. Enggak. Itu kan BMW enggak nabrak. Oh, enggak nabrak. Tapi emang gua kan enggak nabrak aja beli mobil, apalagi nabrak. Kan gua beli dua kali mobilnya. Tapi Bang, gua deg-degan dulu, Bang. Aman, Bang. Asuransi masih aktif kan? BPJS ya. Adanya, Bang. BPJS enggak apa-apalah. Adanya gua, kalau gua adanya GJLS, Bang. Waduh.
macem dia. Aman aja katanya. Enggak takut dia. Eh, kita buktiin aja. Kita kasih dia, ayo. Come on. Lu punya mic di sini dong. Cek, cek, cek. Nah, lu ngobrol apa kayak ini? Bang. Ya. Jadi selama di mobil pakai ini, Bang. Iya. Bang. Jangan-jangan Bang. Gua kenapa nih? Deg-degan ini gua. Kenapa deg-degan, kan jalan biasa, Bang. Bang, ini dikunci, Bang. Udah, dikunci semuanya. Tuh, enak ya? Apa kan? Bang, udah biasa pake mic. Pake mic lah. Pake mic gimana? Kan lu biasa stand up kan? Itu Bang, lu biasa stand up. Mobil gua dimuntahin. Bang, beneran ini, Bang. Bang, udah, Bang. Balik ke rooftop, pit stop. Kenapa, Bang? Kita belum masuk ke intinya loh. Udah, Bang. Udah, Bang. Waji, ada yang muntah nih. Tuh, muntah tuh, pintu. Masuk gua. Kayaknya gak bisa kita terusin lagi, karena Bang Rispo-nya udah muntah-muntah parah. Tadi saya gak dapat kamera ya. Ada dapet. Gak bisa diterusin lagi karena dia udah muntah tuh, lihat tuh. Waduh. Kena mobil gua tadi tuh, muntahan lu nih, tuh. Aduh, Bang, gua mending mainan yang asik-asik aja udah, Bang, nih. Gak jelas lu. Lah ini asik. Faji bilang asik. Asik, saya main aja tadi. Mana ada enjoy. Udah, Bang. Artinya saya tersenyum. Iya. Lu kenapa, Bang? Wah, gua udah. Katanya lu Rispo Motif. Gue basic gue pembalap, Bang. Terus? Balapan keong, tapi gue... Kencang-kencang anil dong. Gitu ya. Jadi gimana? Kayak gini-gini nih, udah. Ini, Bang, jadi sebenarnya gini loh. Itu harusnya ada challenge-nya. Tadi belum, tadi baru pemanasan. Gak usah, udah lah. Ah, lu mah gak jelas, Bang. Lu katanya pengen bikin konten sama gue. Terus udah gue sewain lapangan segala macam. Lu tiba-tiba udahan. Challenge sih masih ada 2 challenge, Bang. Gua yang bawa dah nih. Gua yang bawa. Kalau yang bawa kalau kenapa-napa gimana? Gua mah pelan jalan lurus. Enggak bakal ngapa-ngapa. Gua kan mau marah ceritanya. Gua mau marah. Udah marah. Iya, ada challenge-nya dulu lah. Apa challenge-nya? Ada, makanya naik lagi yuk. Jangan, Bang, gua. Belum, Bang. Sakit ini lambung gua kena. Lambung kena? Iya, iya. Ini gua liat orang salam kena lambung. Guncang, Bang, itu gua kayak di terbang-terbang gitu, anjir. Gak berani gua. Gua tuh emang gak berani ekstrim-ekstrim gitu, Bang. Serius, Bang? Ini enggak, ini serius apa enggak sih? Serius gua, sumpah, bener dah. Terus ini gimana nih? Udah kita sewa lapangan seharian segala macem.
Challenge-nya udah ada, katanya mau bikin konten. Udah lah, gak usah lah. Udah. Wah. Challenge-nya apa, Bang? Ya ada, ntar dalam mobil. Makanya lo masuk mobil dulu, kita jalan lagi. Udah gara-gara udah sewa aja nih gue nih. Iya, jalan makanya. Udah lah, ayolah. Ya, mau ya? Ya apa dulu challenge-nya? Ya masuk dulu ke dalam mobil. Udah, ya. Nah. Jangan tuh lihat tuh bekas muntahannya nih. Aduh. Jadi sih 50.000 ya. Makanya pakai seat belt. Pakai gua juga tadi pakai seat belt. Bandel banget dikasih tahu lagian. Aduh. Kecil katanya kecil. Nah, Bang. Nih. Jadi di amplop ini nih ada duit isinya. Oh. Ya kan? Biasanya kan kalau cowok kan jago, manusia kan jago nih ngitung-ngitung duit kan. Ini gue taruh sini, Bang. Nanti pas gue udah masuk baru lo ambil, terus lo hitung isi duitnya ada berapa. Kalau lo bisa jawabnya benar, duit yang lo hitung sesuai nih, samplop ini lo bawa pulang. Kita cuma 15.000. Buset, nyepelein. Ya udah. Nyepelein orang 16.000. Beda 1.000 doang. Oke. Duh, gua. Ya udah deh, karena lu tadi agak muntah, lu pegang dari sekarang. Tapi jangan dibuka dulu, kita jalan baru buka jalan ya. Gua selesaiin satu step dulu nih, siap? Masa duitnya dibuang sama dia? Gua menghitung mah susah, gua gitu. Tuh lihat tuh duit gua terbang semua. Ah, lu mah ngonten-ngonten apaan buang-buang duit orang. Ah, turun. Kan gua suruh ngitung yang katanya ada. Katanya mau ngonten. Ya gua ngitung ada dalam sini kan? Iya. Bener gua. Mana? 75. Apaan itu duit pececeran semua tuh? Mana udahlah gua, enggak usah dapat duit enggak apa-apa lah. Ya, kalau gua bener nebaknya suruh ambil semua duit mainan juga. Beneran. Ini mana beneran? Nanti gua kasih duit beneran yang ada. Mana? Di ATM. Untung gua enggak hitung, gua udah ngitung repotin pas gua udah sampai mental nih. Tapi itu duit jangan lu buang-buang walaupun duit mainan, tapi kan itu kan ada harganya, Bang. Ya tetap aja paling 10.000 itu udahlah gua. Udah. Enggak lah, bayar. Tadi duit mainan berapa beli? 300.000 ya? Berapa? 500. 500. Ya, gila gua. Lah. Gua naik-naikin gini. Ya kan ih, di mana? Lu katanya pengen bikin konten. Kagak lah gua, males. Bang, lu enggak bener lu, tau enggak? Nih, guys. Ya, ini dia padahal ngontek gua, dia bilang, "Bang, ayo Bang kita bikin konten, ajakin gua slalom segala macem ya kan." Udah gua sewain tempat, udah gua. Hah? Mau ngapain nih? Bang! Woi! Ya elah. Ada lagi aja ulahnya dia, mobil gua dibawa kabur sama dia bener-bener. Udah lah segitu dulu video kita kali ini. Enggak, Rispo Motif enggak asik kali ini. Ya kan mobil gua ditabrakin. Ya Allah bener-bener. Wah. Wah. Gua udah bilang. Nabrakan. Ya Allah, udah segitu dulu video kita kali ini. Enggak asik ya. Gua diri-diri, jangan lupa, boy, ingat velg. Cakep, ingat headset.